you mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Senang dan bahagia bagi saya Karena malam hari ini bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan di sana Mudah-mudahan seperti biasa pulalah hendaknya Anda sekeluarga dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki yang berlimpah ruah halal dan tuibah Amin amin ya rabbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan, siapa di antara Anda yang sewaktu kecil pernah ditegur oleh orang tuanya? Karena mengguncang-guncangkan melempar-lemparkan buah-buahan atau makanan dan minuman sebelum dimakan, menurut orang tua-tua kita dahulu, mengguncang-guncangkan atau melempar-lemparkan makanan, baik itu seperti kue-kue maupun buah-buahan sebelum dimakan, akan menyebabkan orang yang memakannya akan menjadi mabuk. Menurut saya, pendapat ini tidak semuanya salah. Sebab mabuk itu ada dua jenis. Yang pertama mabuk zohir, yang kedua mabuk batin. Orang yang mabuk zohir adalah orang yang tubuhnya sempoyongan, seperti orang mabuk minum tua. Sedangkan mabuk batin adalah perasaan orang itu yang mabuk seperti orang yang mabuk kepayang kepada pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan percaya atau tidak, ternyata mengguncang-guncangkan, melempar-lemparkan makanan maupun minuman, termasuklah buah-buahan sebelum dimakan, akan menyebabkan orang yang memakannya mengalami salah satu dari dua mabuk yang saya jelaskan di atas tadi. Seperti sebuah doa ah mabuk kepayang yang diizazahkan oleh orang-orang dari suku Talang di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ini. Bagi kawan-kawan yang bujangan tolong kalimat doanya langsung dihafal, jangan ditulis kecuali bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, nanti saya jelaskan di belakang video ini. Genggamlah sebiji permen dalam genggaman telapak tangan kanan Anda, tapi usahakan genggamannya jangan terlalu erat. Berikanlah ruang atau rongga pada telapak tangan tersebut, sehingga nanti permen itu bisa diguncang-guncang. Lalu silahkan diguncang-guncang sebiji permen dalam genggaman telapak tangan kanan itu. Kalau Anda menggunakan bahan dari buah-buahan atau kue, tidak diguncang-guncang, tetapi cukup dilempar-lempar ke atas, lalu disambut kembali. Nah, ketika Anda mengguncang-guncang sebiji permen ini, atau melempar-lemparkan dan memutar-mutar kue maupun buah-buahan, maka bacalah doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar mata hitamnya, Usman mata hijaunya, Ali mata putihmu, manis hatimu, gula pikiranmu. Saya laki-laki, min salamun kaulam mirrobbirrohim, kum payakum. Saya jelaskan dulu ya sedikit karakter daripada kalimat doa ini. Yang pertama di situ ada kalimat min salamun kolamir rohim Yang biasanya kan cukup dibaca salamun kolamir rohim. pada doa mabuk kepayang ini ditambahi kalimat min jika yang mengamalkannya adalah laki-laki. Kalau perempuan tidak perlu ditambah min cukup salamun kolamir rohim saja. Lalu kalimat yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah kumpayakum, bukan kunfayakun. Kalau kunfayakun, arti tersuratnya adalah jadi, maka terjadilah. Sedangkan kalimat kumpayakum, arti tersuratnya adalah berkata Tuhan, maka katakanlah, baca itu tiga kali sambil mengguncang-guncangkan atau melempar-lemparkan makanan maupun minuman termasuk buah-buahan yang akan Anda berikan kepada pasangan insya Allah pasangan yang memakan maupun meminumnya akan mabuk kepayang. Seperti orang yang mabuk ketika memakan buah-buahan ataupun makanan yang diguncang-guncang sebelum dimakan. Tetapi khusus untuk doa mabuk kepayang ini padilatnya orang yang memakan permen tadi akan mabuk zohir dan batin. Lalu apakah doa ini hanya untuk kawan-kawan yang bujangan saja? Insya Allah tidak. Bagi yang sudah berkeluarga pun Doa ah mabuk kepayang dari orang Talang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ini juga bisa berfungsi. Yang pertama untuk mengetahui apakah pasangan Anda, baik istri maupun suami Anda berselingkuh di luar sana. Caranya Anda bacakan doa ah tadi dalam keadaan berwudu sambil Anda memutar-mutar air teh ataupun air kopi yang akan Anda berikan kepada pasangan. Aduk air teh maupun air kopi tersebut sampai kencang airnya berputar-putar. Biasanya sejak zaman dulu, siapa saja suami maupun istri yang berselingkuh, maka setelah meminum air tersebut, tubuhnya akan sempoyongan ketika keluar dari rumah. Kadang-kadang kalau zaman sekarang, suami ataupun istri yang berselingkuh itu diam-diam, mereka sendiri yang mengakui kenapa badan mereka itu sempoyongan atau keliengan setiap keluar dari rumah. Nah, jika sudah begini, Anda kunci saja. Supaya suami maupun istri Anda itu mabuk kepayang hanya kepada istrinya ataupun hanya kepada suaminya saja. Caranya ketika sampai pada kalimat salamun kolam mirrobirrohim itu dibaca sebanyak tiga kali ulangan untuk perempuan jika suaminya yang berselingkuh. Tetapi jika istrinya yang berselingkuh maka bacaannya menjadi min salamun kolam mirrobir juga dibaca sebanyak tiga kali. Mudah-mudahan doa ah Mabuk Bu Kepayang ini bermanfaat untuk kawan-kawan di sana. Wallahu alam bisawab. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.